Dengan dilakukannya pemeriksaan jentik-jentik oleh kader juru pemantik, jentik-jentik dan anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, warga desa Tamasari berharap kesehatan keluarga akan terjaga. Dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, kader juru pemantik jentik-jentik Desa Taman Sari bersama anggota Satgas melakukan pemeriksaan jentik-jentik ke rumah warga desa setempat. Dilakukannya pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bak mandi atau penampungan air milik warga tidak terdapat jentik-jentik nyamuk. Gunoto, warga Desa Taman Sari, mengatakan dirinya mengaku salut dengan adanya pemeriksaan jentik-jentik dapat dipastikan kebersihan lingkungan warga. Ya, pemeriksaan jentik-jentik kamar mandi. Untuk pendapat saya, salut-salut saja ya, demi untuk menjaga kebersihan para warga. Harapan ke depan supaya untuk lebih untuk meningkat yang lebih baik lagi gitu, demi kesehatan keluarga. Gunoto berharap pemeriksaan jentik-jentik dapat berkelanjutan, sehingga lingkungan keluarga warga setempat diketahui bersih dan sehat. Tim Liputan, Cahaya TV.